Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja. Kalau kemarin kita udah ngurusin server, sekarang kita ngurusin klien. Jadi sekarang gue lagi persiapan untuk tryout salah satu tempat les gitu. Sudah cek ping-ping dan juga bersihin tem dan cache-nya. Ada satu problem gue adalah, ya, di depan kalian udah lihat ini laptop Lenovo G40 dan gue mau ganti tanggalnya tapi gue nggak bisa masuk BIOS dari tadi. Biasanya kalau kita mau masuk BIOS itu ya kalau nggak pencet delete, F2 atau F5. Gue udah pencet-pencet, nggak ada, gue nyari cara-cara lain, pencet Fn, F2 pun nggak bisa. Jadi gini nih. Untuk laptop Lenovo yang di, kalau kita pencet tombol atas ini yang muncul ya yang atasnya kayak ini, mute, volume kurang, volume plus. Beda sama kayak misalkan laptop Asus gitu. Misalnya ini kita pencet ini brightness nih, dia nggak muncul, dia harus pencet Fn dulu baru brightness. Ya. Jadi kalau misalkan kayak laptop Asus ini masuk ke BIOS, kita pencet F5, dia langsung masuk. Kalau Lenovo G40 ini kagak. Sampai akhirnya gue nemu cara, ternyata tombolnya ada di samping di sini. Ya, lu cuma harus tekan, ada tombolnya. Tuk. Ya. Kayak tombol headset gitu tuh bulat kecil di situ. Jari gue gedean. Ah, nyala ya. Jadi dia nyala sekaligus langsung ada pilihan menu. Lenovo button menu. Langsung ke BIOS. Sempat stres gue tadi. Nah, karena kalau kita ganti tanggalnya manual, dia suka balik lagi. Ya wis, mau gak mau gue ganti dari BIOS aja. Tanggal, salah. 03. Ya, oke. Sambil nunggunya lain, gue ngasih sedikit juga. Gimana sih caranya ngebersihin cache? Ini udah gue ping juga. Ngebersihin cache atau temporary itu gampang banget. Lo tinggal pencet Windows R. Pertama tulis temp aja. Yang pertama itu temp. Terus ya, ini udah gue delete ya, biasanya ada banyak, delete. Terus Ctrl L lagi, temp tapi depan belakangnya kasih persen, jadi persen, temp, persen. Oh, ini juga udah delete, ini banyak, hapus aja. Dan yang terakhir, prefetch. Enter. Nah, ini udah ada banyak lagi nih, tuh. Baru tadi, Ctrl A, delete aja, aman kok datanya. Kalau misalkan udah, buka juga Razer Kalbin, Ctrl A, delete. Oke, selesai. Laptop Anda sudah bersih dan nanti nge-lag lagi. Ya, wih, ini kerjaan gue di pagi nih. Mantap kan? Wih. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan kalian stres sama laptop Lenovo G40 ini atau Lenovo itu, ya bisa dilihat aja. Oh ya, ini kan ada satu nih Lenovo IdeaPad. Dia nggak ada tombol ininya. Kalau dia Fn, F2, dia mau masuk ke BIOS kok. Kalau misalkan nggak mau masuk, cari aja di pinggir-pinggirnya. Siapa tahu ada tombol ajaib kayak gitunya. Oke, dah.